Dari sini. Dah, ngelawak. Woi, kok malah nanya balik ke gua? Harusnya gua yang nanya sama lo, kan lo yang ngatur. Iya. Gua lupa. Pinjam handphone lo dong. Bro. Sanur ya, hotelnya cakep-cakep, paling kecil bintang 4. Wah, dahsyat tuh kayaknya itu. Wih, serem. Nyamuk. Halo? Om? Om Aang? Ini subur om, dari Jakarta baru landing. Hah? Subur om, keponakannya Tante Dona. Iya, baru landing nih di Bali, Ngurah Rai ya, nama bandaranya. Hah? Ini subur, subur Hidayat. Hah? Salah sambung? Ngaco! Sotoy. Kampret. Pulsa gua ini. Bur, emang lo terakhir telepon om lo kapan sih? Udah lama juga sih ya. Jadi sebelum berangkat ke sini lo juga nggak tahu kita bakal nginep di mana? Belum. Ayam dasar. Iya. Jadi sekarang gini aja deh, lo telepon siapa ke saudara lo? Pastiin kita dijemput apa naik taksi aja. Aduh, gua nggak mungkin kalau telepon Tante Dona. Tante Dona sama Om Aang udah cerai. Ide gua. Kenapa lo nggak ngomong dari tadi sih? Kalau tau kayak gini kan buru kita nggak perlu naik pesawat, naik bis aja biar murah. Ya udah gini aja deh, kita cari hotel yang murah. Nah, lu emang udah paling bener, lu yang paling bener. Iya, gue juga setuju deh. Harus gue yang beresin. Apa lo tos-tos? Ya udah, tapi lo harus ingat sama slogan kita ya. Hidup bahagia sebagai jomblo. Baju itu udah lihat dulu, jangan langsung beli. Ya terus gimana? Belanja lagi kita. Sinting banget sih, tapi ayo deh. Dasar siapa ngutin apa gue? Halo, Indra. Lo di mana? Ya aku ngomong jauh banget sih. Ngapain di situ? Senangnya. Jadi lo udah dikenali sama orang tuanya? Itu harusnya gue yang kayak gitu, mau. Gue ada nih ada, lo mau ngomong? Bentar. Halo? Dodol, mimpi apa lo semalam dapet cowok Lombok? Oh, kok gak bagi-bagi kita sih? Oh iya, yaudah sana jalan-jalan pake hitam. Ya, deh. Kita adalah dua jomblo sejati mencari cinta di Bali. Sini sebelumnya? Belum. Lah, terus kenapa yang ini lu pilih? Ya, daripada kita muter-muter nanti gak dapat hotel, mendingan yang pasti-pasti aja deh. Oke juga nih. Nah, itu dia bro, enaknya jadi jomblo, ya kan?
nggak perlu tinggal di hotel bintang 5. Mau di kolong jembatan, pinggir jalan, jadi. Gua mau oge di pinggir jalan sama kolong jembatan. Lu aja, gua bukan gembel. Buru-buru aku kepanasan, yuk. Gede nih, ada kolam renangnya nggak ya? Mana orangnya? Selamat datang, Pak. Kami mau pesan kamar yang paling gede, Pak. Ada KTP? Ada, Pak. Tenang aja. Jangankan KTP, akte kelahiran yang dibawa-bawa sama dia. Bagus. Surat tanah juga ada. Mau jual tanah, Om. Ini, Pak. Dicatat yang lengkap. Gunawan Sujatmiko. Tulis saja di situ gugun, Pak. Kenalkan, saya Komandan Pleton. Jomblo! Dan moto kami ini, Pak, hidup bahagia sebagai jomblo! Saya catat. Ya, baiklah. Saya cuma ngeliatin dari jauh. Bisa aja sih ngeliatin dari deket. Tapi selalu digaplok. Gaplok sih. Bali. Seru banget. Bali. Belum tas makan mulu lu kerjaan. Eh, kokak. Kita kan emang belum makan pas dari datang di bandara. Laper lah. Lu hirup dong udara Bali. Beda banget sama Jakarta. Seger banget tuh. Ah, ini sih bau kentutnya dia nih. Wah. Ih, bau. Sial lu kentut. Ini kesalahan gua, makanya makan. Naga. Saja lu ah. Iya. Wah, ini udaranya enak nih. Lo murah banget lo. Yang kayak gituan aja lo liatin. Men, gimana sih lo? Itu kan tidak sesuai dengan rencana kita kesini. Lagian nih ya, cewek kayak begitu kagak nafsu ngeliat muka-muka tempe kayak kita. Apalagi lo tuh, muka lo, tempe gosong. Gak bakal dilirik sama mereka kita. Udah leh ya. Lo itu jadi cowok rendah banget sih. Bukan dia yang gak suka sama kita, tapi kita yang gak suka sama dia. Oh iya, men. Kita kan mahal. Mahal, coy. Mahal. Firasat, ya. Kita kayaknya bakal ketemu jodoh di hotel ini. Bukan firasat namanya, tapi ngarep. Sialan lo. Emang lo gak ngarep apa sih? Gue sih gak ngarep apa-apa. Tapi orang yang ngarepin gue. Bisa lo ya. Juga apa, firasat gue tuh gak pernah meleset. Lihat baju gue. Waduh, siapa yang ngilang, Jok? Siapa yang ngilang? Sayang lo. Ngapain lo? Lo ngeliatin gue lagi ngapain? Ya, kalau kayak gini sih kayaknya bukan lagi cuci baju kan lo? Bukan! Nih, gue lagi main layangan. Waduh! Gue ajak ngomong serius juga lo. Menurut lo, kita besok enaknya kemana ya? Ya ngapain harus nunggu besok sih? Nanti sore aja kita jalan mendingan ke pantai mau lo? Maksud gue,
kita jalan-jalannya kemana selain ke Kuta? Di luar Kuta, ke tempat-tempat wisata gitu. Lu ada ide nggak? Nah, gini aja. Gimana kalau kita makan malamnya di Jimbaran? Gue dengar-dengar enak banget makan di sana. Boleh-boleh tuh. Gue setuju. Mau gue. Tapi kita ke pantai aja dulu. Gimana sekarang? Duh, apa lagi sih? Itu bantal udah stripis depan mata gue tadi, ngantuk banget nih gue. Gimana sih? Masa dibalik kerjain di kamar mulu? Aduh, gue tanya Jaka deh. Kak, lo mau ikut ke pantai gak? Iya, duluan! Suruh gue duluan. Bareng sama gue sekarang! Ah, ntar! Lo duluan aja. Udah deh, lo nyusul ya, awas lo. Nyusul. Iya. Yeah. Jalan lama. Iya. Hai, assalamualaikum. Aku lagian ngapain sih? Hah? Celingak-celingak gitu. Nyariin apaan sih lo? Jak, cewek yang tadi nginep di kamar nomor berapa ya? Oh iya bener loh. Ini ya? Ah, gini. Ide gue pasti keren. Gimana kalau kita nanya ke resepsionis? Ya, halo. Hai. 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 Baru cekin hari ini ya? Iya. Oh, kalian berdua dari mana sih? Jakarta. Sama dong. Lagi liburan tengah semester ya? Ya gitu deh. Gue juga. Hai. Hai, sahabat, teman dekat. Pak, saya mau batalin pesanan mobil, Pak. Waduh, nggak bisa dong. Mobilnya kan udah jalan. On the way kemari. Gimana nggak bisa, Pak? Mobilnya aja belum dipakai. Kan bisa tuh tinggal teleponnya. Halo, batalin mobilnya. Nggak masalah. Kalau nggak jadi dipakai, nggak apa. Tapi uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa diminta lagi atau hangus. Waduh, nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Minimal potongannya berapa persen, kayak jangan 100% kayak gitu. Kan mobilnya belum saya rasain. Begini aja, sebaiknya nanti bicara sendiri dengan supirnya. Nego, tapi biasanya sih nggak bisa. Repot sewain mobil. Kampret kampret, nggak jadi pergi kan? Ah, pergi kemana? Yeah, pada ngelawak lo semua. Ya ke Jimbaran. Lupain aja makan di Jimbaran. Lagian gue tahu dari orang hotel, harga di sana tuh melejit. Ya hitung hitung kita buat nge-save lah, biar kita bisa lebih lama stay di sini. Benar, yeah. Itu lebih mantap kayaknya. Hai. Oh, ini ya yang namanya komandan. Kita belum kenal. Ririn. Gugun. Memes. Tunggu deh. Kalian udah pada kenal? Iya, soalnya kita udah kenalan duluan. Iya, udah kenalan. Udah tau belum? Kita mau makan kemana nih? Udah. Tempatnya seru banget di pinggir pantai gitu, cuma agak jauh. Jadi kita harus naik mobil dari sini. Cocok. Wah, boleh tuh. Kita jadi harus naik mobil nih ya. Tapi tempatnya enak kan? Enak banget. Boleh dicoba? Boleh. Maaf, cari Pak Gugun ada? Iya, saya pesan mobil. Mobil?
Iya. Wah, Jack, ternyata sahabat kita Gugun ini ada inisiatifnya buat kita jalan. Ini namanya pucuk ditiba ulama tiba. Pucuk dicinta ulama tiba maksud gua. Mobil tiba, cuy. Oh iya. Benar, di mana mobilnya, Mas? Depan. Oke. Mana sih orang-orang? Balik katanya mau ke toilet, kok lama banget lu? Dingin ya. Ini kita gimana sih sebenarnya? Kita pacaran aja ya. Hah? Pacaran? Jadi pacar aku. Oke. Gue tapi izin sama nyokap dulu, sama bokap, terus sama kakak gue ya. Ah, kok gitu sih? Ya udah kalau enggak mau enggak usah. Oke. Kita sekarang pacaran. Yes. Enggak mau, enggak usah. Ya. Mau dong. Ya, pacaran ya. Ya udah, kita pacaran ya. Apa tinggal aja ya? Gue cari dulu deh. Kampretnya anak gua. Masa gua ditinggal lima gitu aja sih? Gak bilang-bilang lagi. Wah! Tenang. Bapak mau ngapain? Enggak, jangan kan bapak suka sama. Tidak. Wah. Saya gak apa-apa. Wah, gak percaya. Jangan pegang. Saya cuma mau ngomong, Pak. Memangnya saya cowok apaan? Enggak, Yojo. Nah, ini sudah beberapa kali terjadi di sini. Kami menerima rombongan tamu dan tiba-tiba satu persatu meninggalkan meja. Tiba-tiba mereka menghilang dan tidak ada yang membayar sama sekali, Pak. Orang saya mau bayar, siapa bilang saya nggak mau bayar? Nah, kalau Bapak mau bayar, silakan ke kasir, Pak. Bukan ke toilet, Pak. Saya ke toilet ini nyariin teman saya dua orang. Orangnya jelek-jelek. Saya ditinggalin gitu aja. Abis itu saya baru mau bayar. Loh, yang benar yang mana, Pak? Bapak mau mencari teman, apa mau ke toilet, Pak? Perasaan jadi ribet gini ya? Padahal aku cuma pengen nyari si Jaka masih subur doang. Ya udah, saya bayar sekarang. Mana bilnya? Oke, ke kasir aja, Pak. Silakan, Pak. Sialan nih gara-gara anak dua. Gue dipikir nggak mau bayar. Ntar, Pak. Ngapain pegang-pegang? Enggak. Saya jadi curiga beneran nih. Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Kasirnya di sana, Pak, bukan ke sana. Iya, saya mau bayar sekarang. Iya, kasirnya di sana, Pak. Ya tadi saya juga mau ke sana. Gak supposed to be, gak supposed to be. Apa sih? Ya udah mau langsung balik ke kamar? Iya. Oke. Dadah. Dadah. Gak cipiki dulu sih makinnya ya. Kita yang berdua gak apa-apa. Hai. Dikunci. Waduh. Gun. Terus gimana dong? Gimana? Pernah kepikiran sama lu gak sih? Kenapa kita mesti takut sama dia? Cah, kita kan udah ninggalin dia, gimana sih lu? Lu tau diri mulutnya. Ya, salah sendiri dia dong. Kenapa suruh kok jadi jomblo? Ntar lama-lama jadi homo nih anak. Lu kita kedua aja deh. Gun! Gun! Eno! Wah, tuh dia mereka pulang. Gun! Woi! Jangan kayak anak kecil lah, Gun! Gun! Siapa yang salah sih sebenarnya? Kok galakan dia? Wah, minta ditabok bolak-balik nih. Gun! Ye, tunggu! Wah,
gokil lo, parah lo sama teman main tinggal-tinggalin aja. Iya nih, abis itu belaga jadi pahlawan lagi depan cewek-cewek. Tau. Apa maksud lo bayarin kita? Biar terkesan lo jadi bos gitu, kita berdua gak punya uang, hah? Puas! Wah, gila lo berdua. Acting lo keren banget. Ini kalau gak salah di kamus nomor berapa nih? 12 apa? Apa sih kampret-kampret nih berdua nih? Hah? Ngomong apa lagi lo? Aduh, iya, kita hilaf, ya? Lupa, hilaf. Hilaf. Lo memang berdua jadi sahabat, gak ada perasaan lo ya? Gua hampir ya diarak link kampung. Eh, tapi Jo, dari kekhilafan kita, kita nemuin satu hal yang baru. Kita dapat pelajaran. Lo tau gak, moto kita kan biasanya tuh hidup bahagia sebagai jomblo. Sekarang, karena hilaf, gue nemuin moto yang lebih bagus. Hidup berdua lebih berwarna. Wih, cakep tuh kata-kata tuh. Cakep! Ya, hidup berdua lebih berwarna. Gokil! Kalau dibandingin sama semboyan kita zaman dulu apa? Hidup bahagia sebagai jomblo. Agak sedikit kampungan sih ya. Kampung, kayak muka lo hitam. Ah, emang dasar pengkhianat lo ya. Awas aja lo, tunggu pembalasan gue. Eh, lo berdua tidur di bawah. Gue di kasur di atas sendirian. Gak mau tahu gue. Tidur bawah lo. Gak mau gue. Gak usah begitu. Bodo amat. Kita tindih lagi yuk. Boleh. Ya. Wiwit, lama sekali tuh perginya. Tadinya malah udah boleh balik lagi sama ibu, Pak. Ya udah, langsung kerja ya. Soalnya tamu-tamu pada takut lihat resepsionisnya kakek-kakek. Oke, Pak. Masuk dulu ya, Pak. Oke, ya. Enggak. Dari penyakit aja. Enakan hidup gua kayak gini. Makan boki aja pakai pisau gini aja. Hei, kok sendirian sih? Jaga sama sumur mana? Masih pada molor. Enak banget sih jam segini masih pada tidur. Ya, kalian baru tahu mereka berdua itu kebo. Eh, kalau mereka kebo tuh kamu tuh apaan? Lo tuh emang beda ya sama dua teman lo itu. Beda gimana, perasaan biasa aja. Iya, lo tuh lebih kelihatan serius aja. Ah, itu sih perasaan lo aja. Subur bilang, lo tuh gak pernah mau punya pacar, emang bener? Bukan gak mau punya pacar, tapi jomblo itu adalah pilihan hidup, beda. Iya, itu sih sama aja. Beda! Yaudah, terus kenapa dong sampai sekarang masih ngejomblo? Ya... Ya gitu deh. Kenapa sih lo berdua nanya mulu? Ya pengen tahu aja, emang gak boleh apa? Yaudah gini, besok kita jalan berlima. Barengan, ya. Yang tentuin tempat lo aja, biar mereka pada gak protes, setuju? Enggak deh, makasih banyak. Nanti kejadiannya kayak kemarin. Udah, dijamin gak akan kayak kemarin. Ya gak enak dong, masa kita jalan cuma berempat sih? Lo sendirian di hotel. Ya jangan salah lo, lebih enak sendirian di hotel daripada ngeliatin orang pacaran. Siapa yang pacaran sih? Kita tuh cuma temenan. Temenan? Makanya, jadi orang tuh jangan terlalu serius. Orang baru jalan berdua aja udah disangka pacaran. Yaudah. Besok berarti kita jalan berlima ya. Mau kan? Setuju? Udah, iyain aja. Banyakan mikir lah. Tahu lo. Yaudah, dia udah mau kok. Mau kan? Enggak, gue belum jawab. Ntar dulu, tunggu roti gue habis. Gini nih. Kalau orang yang lebih tua dari kita, bahkan mikir. Terlalu ini, jauh. Hmm. Sial loh. Iya, gue ikut. Nah, gitu dong.
Lihat aja. Memangnya gue gak bisa apa? Bercanda menari gak jemu-jemu. Bersama kita terbang melayang. Hingga rasanya gak landing-landing. Oh yeah. Kita bersulang, kita berdendang. Berdansa hingga mentari menjelang. Bersama kita lupakan semua gundah dan semuanya yang gak penting. Ku rasa bahagia, semua terlihat sempurna. Tapi akankah dan apakah semua tulus adanya? Perasaan tadi di kamar mandi. Tahu tuh anak kemana sih ya? Ini dia. Kok lo belum ganti baju sih? Ngapain juga gue ganti baju? Kita kan mau nonton. Nonton. Tadi lo sepakat kan? Iya, mau berangkat berlima. Itu perasaan lo aja. Lah? Emangnya gue bilang gue mau ikut. Lo aja yang pergi, say. Dah. Aduh. Kan tadi udah mau ikut. Perjanjiannya kan kita berlima. Jadi? Tadi gue pergi sama lo berlima, bukan berarti gue setuju sama jalan kalian ya? Gue cuma pengen lihat aja, cewek yang deket sama lo itu tipe cewek kayak apa. Nah, setelah gue pantau-pantau nih, gue timang-timang, gue dapat satu kesimpulan. Kalau tipe cewek itu, tipe cewek yang sangat biasa-biasa aja, bisa dibilang gak ada istimewanya. Hah? Maksud lo? Iya. Lo pada siap gak dimanfaatin? Hah? Pada gaya-gayaan sih lo berdua. Manfaatin apanya? Ya, susah deh jelasinnya. Ya gini, setelah sekian belas jam lo kenal sama mereka, lo udah berapa banyak keluar uang, itu maksud gue. Lah, emangnya kenapa? Walaupun kita gak ketemu mereka, tetap kan kita ngeluarin duit, emangnya semuanya gratis. Lo itu bego apa tol sih, men? Gini aja deh singkatnya. Banyakan lo yang keluar duit, apa dia? Atau patungan, atau apa kek? Selama jalan ya kita yang traktir ya kan? Iyalah, kita kan cowok. Nah, itu dia. Makanya gue bilang itu cewek sangat biasa. Dia itu deketin lo pada. Karena duitnya doang. Hah? Tapi kita ikhlas kok ya? Ngeluarin duit buat mereka? Yah, yang kayak gini nih. Yang bikin banyak cowok-cowok bego di Jakarta. Men, sadar. Tahun 2009 udah gak ada zamannya lagi. Cewek matre. Wah, enggak. Gaya ngomong lu udah mulai gak ngenakin nih. Karena gue sahabat lo, omongan gue jadi gak enak, ya. Karena lo salah, men, gue harus ingetin lo. Gue kan juga sedih kalau ngeliat lo dimanfaatin orang. Ngingetin kalau cewek-cewek kita itu cewek matre. Kalau urusan matre apa enggak, itu urusan lo deh. Gue cuma ngingetin doang. Tapi yang jelas gue ingetin tuh ya, mereka datang ke sini nih, ke Bali. Mereka punya moto. Gimana mereka ke Bali tapi pengeluaran mereka sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya. Nah, makanya dengan itu mereka manfaatin lo semua. Yaudah, gini aja. Lo percaya sama gue ya syukur. Enggak juga gak apa-apa. Toh gak ada rugi-ruginya kan buat gue. Tapi yang jelas, sekarang gue gak mau ikut sama lo. Lo aja yang pergi. Salam aja dari gua. Ntar lu cepet boker gua. Dalam hidup, pilihan besar harus diambil.
pilih dengan berani. Yang membuat kita semakin besar. Magnum Filter, berani besar. Jadi boleh dibilang, sebetulnya mereka yang punya hutang itu buronan surga. Dalam hidup, pilihan besar harus diambil. Pilih dengan berani. Yang membuat kita semakin besar. Magnum Filter, berani besar. Mengetuk pintu hati. Mulai Senin 11 Maret setiap hari menjelang maghrib. Dalam hidup, pilihan besar harus diambil. Pilih dengan berani. Yang membuat kita semakin besar. Magnum Filter, berani besar. Mutiara Hati, mulai Senin 11 Maret, setiap hari menjelang subuh, zuhur, dan azan. Dalam hidup, pilihan besar harus diambil. Pilih dengan berani. Yang membuat kita semakin besar. Magnum Filter, berani besar. Akankah kau selalu menjadi kawan yang setia menemani? Yeah. Jadi pergi juga tuh anak dua. Pahit lo, tipis lo berdua. Cewek kayak gituan aja dikejar-kejar. Macam gak ada Jakarta aja. Buset, abis nih kayaknya. Ya, kurang ajar. Air juga gak disisain. Lumayan sih dikit. Ya, gak berasa lagi. Aduh. Mana nih? Operator resepsi. Oh, ini dia room service. Gini nih kalau tinggal di hotel kecil. Wah, kacau nih. Mana lagi si kakek-kakek? Jam segini udah tidur. Ah, dasar kakek-kakek. Sabar dikit kenapa? Sebentar lagi juga tidur selama-lamanya. Nggak tahu orang butuh apa. Maaf, Pak. Saya baru ngadep atasan saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Aduh. Saya jadi lupa mau ngapain. Apa mau ketemu Pak Made ya? Pak Made siapa ya? Resepsionis yang bapak-bapak tua itu. Oh, dia kemana ya? Baru aja pulang, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Aduh. Kok jadi gak bisa ngomong ya? Gini loh, Mbak. Sebetulnya sih ada. Tapi saya gak ingat. Jadinya saya lupa deh. Terus saya mau ngomong, saya masih lupa. Gini aja deh, Mbak. Kalau saya udah ingat, nanti saya boleh kembali lagi ya? Iya, nanti lewat telepon juga gak apa-apa kok, Pak. Lewat telepon. Enggi. Mari. Telepon enggak ya?
Assalamualaikum. Mbak, ini tadi saya yang ketemu tadi, yang dari kamar 15. Oh iya Pak, udah ingat apa yang mau ditanyain? Aduh, si Mbak ini jangan panggil saya Pak dong, panggil nama aja. Nama saya Gugun. Kita seumuran kok, biar terasa lebih akrab. Maaf Pak, saya nggak boleh manggil kayak gitu. Nanti kalau ketahuan atasan saya bisa dipecat. Gampang aja kamu bilangnya. Bilang aja memang tamunya yang minta. Kan beres tuh. Saya panggil Mas aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dari tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Mbak kok. Saya belum tahu namanya ya. Saya Wiwit Pak. Mas. Wiwit. Namanya bagus juga. Tapi kok orang Bali namanya Wiwit? Perasaan saya ya begitu deh namanya. Tapi pasti nih Mbak Wiwit ini gak dari Bali ya? Iya, saya dari Jember. Maaf Pak, Mas, ada yang bisa saya bantu? Aduh, gini. Saya lupalah gitu. Tadi udah keinget, beneran. Oh, kalau gitu terima kasih, Pak. Nanti kalau sudah ingat, telepon saya aja lagi ya. Selamat malam. Tunggu, sebentar. Halo? Kok dimati? Aduh. Ya ampun, kok jadi grogi sih? Saya udah inget Mbak, pengen ngomong apa? Oh iya, mau ngomong apa Pak? Aduh, kan tadi udah dibilang, jangan manggil Bapak lagi. Maaf Pak, abis saya sudah kebiasaan gitu. Ya udah, gak apa-apa. Jadi begini Mbak, saya datang ke sini, saya ingin tanya, dan saya sekalian ingin minta, tempat wisata di Bali yang bagus-bagus itu apa aja sih? Kalau bisa saya mau ngambil brosurnya. Oh iya, silakan Pak. Ada banyak kok. Tolong dipilihin. Ini Pak. Terima kasih. Kayaknya Bapak ini lagi di mabuk asmara ya? Enggak. Iya. Ya udah. Kalau gitu, saya terima kasih banyak ya. Iya Pak. Permisi, mari. Oh iya, permisi. Lo kok pada masih di sini sih? Hah? Santai-santai lagi katanya mau jalan gimana? Lu yakin Gun gak mau ikut? Gun, lu serius gak mau ikut? Gak apa-apa nih kita tinggal berdua. Ya ampun, lu nanya lagi. Kan udah gue bilang gak apa-apa. Udah lu pergi aja gue ikhlas. Kan, gue yakin ini di travel nih. Bener kan? Halo? Oh iya, udah siap orangnya. Iya, Pak, tunggu sebentar ya. Oke, kesana nih, langsung berangkat. Ya, makasih, Pak. Tuh, udah ditungguin dari jalan, cepetan lu. Gini aja deh. Lu sekarang ganti baju. Kita tungguin, ya. Yaudah, buruan. Lu siap-siap, Ki. Udah, gak apa-apa. Kasihan nih mobil travel nungguin nih. Ntar lu ditinggal lagi. Selamat pagi. Lama nih dia. Ini lagi ngebujuk supaya ikut. Bantuin dong. Bener nih, gue gak ikutan. Yah, lama lagi deh silaturahminya. Udah lu buruan jalan, Ki. Yuk. Dah, hati-hati jalan ya. Dah, Gugun. Telepon. Yes. Diusir gitu aja, lama banget sih.
sekarang giliran urusan gue nih. Terus, lo kapan balik sih? Jangan kelamaan. Ayo pesan telepon ke SMS. Lo hati-hati ya, kan lo kelamaan, berada di sana, gak balik-balik. Apa sih? Orang lagi telepon juga. Sorry. Gue baru kepikiran nih. Lu ngerasa gak sih kalau si Gugun tuh berubah sekarang? Aneh loh kalau buat gue. Iya juga sih. Gue juga ngerasa dia jadi aneh. Emang biasanya dia kayak gimana? Dia tuh kayak nih biar gue yang jelasin. Gugun itu orangnya keras kepala banget. Betul. Kalau dia bilang A, kita harus A, ngikut. Kalau dia bilang B, gue sama Jaka harus B. Nih, contoh kecilnya nih kayak sekarang nih. Gue sama Jaka keluar berdua. Kalau dulu mah gak dikasih. Bisa ngambek, jungkir-jungkir balik dia. Kayak anak kecil, egois. Kalau kayak gitu sih, berubahnya gak beda-beda banget. Hah? Maksud lo? Iya, maksudnya dia maksa kita pergi, dan kita juga ngikutin apa maunya dia. Ah, gue ngerti sekarang. Gini, Jak. Kalau dulu dia maksa kita pakai cara yang kasar. Kalau sekarang pakai cara yang halus. Sampai-sampai kita nggak ngerti kan? Kalau sekarang tetap aja dia maksa sama kita. Nah, kalau begini kesimpulannya kita yang bego. Masih aja kita mau dikadal-kadalin sama si Gugun. Kalau yang bego itu lo doang. Gua mah enggak. Pak, dibau. Kita balik ke hotel sekarang ya. Ada salah lihat, bukan? Itu Gugun, Jaka, Gugun, no. Kenapa dia jadi dandy begitu? Enggak mungkin. Bener kan? Feeling gue bener kan? Nggak percuma kita balik ke hotel. Ngapain itu anak ya? Oh, dia mau ketemu cewek kali. Halo, pemade. Gitu. Ada yang aneh ya, Pak ya? Ini bener Wiwit? Iya, Pak. Kenapa sih? Mulai deh, sok-sok pikun. Lah iya ini Wiwit, emang sopo? Kuntilanak. Bukan Wiwit. Abis, kamu cantik sekali. Dia mau nyebrang balik. Ngumpet. Lagi aja ke meja, bunganya jangan dibawa-bawa ke sini. Tergomelin loh sama atasan saya. Bunga ini bukan boleh ngambil di atas meja, tapi ini boleh beli, mahal. Maaf, Mas.
Temennya ada yang ulang tahun ya, Mas ya? Enggak. Bukan ada yang ulang tahun. Oh, aku tahu. Buat pacarnya kan? Iya, betul. Enggak. Bukan. Iya juga tapi ya. Belum. Akan datang. Coming soon. Mas Gugun tuh ngomong apa toh? Saya enggak ngerti. Putus-putus begitu. Ini buat kamu, Hit. Loh, buat saya toh, Mas. Emang dalam rangka apa? Dalam rangka apa ya? Ya, aku pengen gini loh, Wit. Kalau aku itu pengen. Mami, ada sakit mami, ada. Mami, jangan. Pegangin dulu dong sebentar bunganya. Loh, Mas Gugun? Ya, pingsan. Segini cukup kan nih? Aduh, tumpahin semuanya. Ngaco lu, kalau ditumpahin semua nih, yang ada pas dia sadar langsung lewat. Ribet amat. Udah, dia tumpahin lagi apa enggak? Cukup. Iya. Yeah. Tisu. Ada tisu enggak? Tisu. Ada apa sih? Tisu. Bentar. Ada apa sih dia pada ribut-ribut? Oh, berisik amat sih. Ayo. Pelan-pelan dong. Tisu. Aduh, sakit lagi. Aduh, jangan keras-keras dong. Eh, kalau pelan-pelan kan lu keenakan. Ayo aja otaknya. Gua di mana sih? Ya ini kita di lobby hotel, bego. Gua kenapa? Lu pingsan tadi, kegep sama kita lo. Ternyata ya, lu punya simpenan di kandang. Begitu. Halo, Mbak. Good evening. I want to order of a girl. A girl? Yes. Her name is Wiwi. Ini pasti Mas Gugun toh. Kok kamu tahu aja sih aku yang nelfon? Ya iya Mas, saya kan apal suara Mas. Aku pikir kamu nggak kenalin. Ya kenalin toh Mas. Mas Gugun lagi di mana ya? Aku lagi nikmati pemandangan yang indah. Di mana, Mas? Di pantai ya? Bukan. Ayo dong kamu tebak di mana. Oh iya. Di taman. Bukan juga. Pokoknya tempatnya kamu kenal banget deh. Di mana ya? Yang bulan, Mas, aku nyerah. Ya, jangan nyerah dong. Masa belum apa-apa udah nyerah? Maaf, Mas. Kalau nelfon kesini nggak bisa lama-lama, takutnya ada yang nelfon, nggak bisa masuk ntar, Mas. Tunggu. Aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Bentar, Mas. Ada tamu, Mas. Udah dulu ya, Mas, ya. Halo, Mas. Halo. Mau minta kunci kamar 24. Oh, iya. Gugun. Tadi Mas Gugun bohong ya. Tadi pas nelfon bilangnya Mas Gugun lagi lihat pemandangan. Tapi kok keluaran dari dalam? Mana mungkin aku bohong.
Bener, tadi aku dari dalam hotel, aku bisa lihat pemandangan yang indah banget. Terus aku pantau-pantau, aku lihat-lihat, aku nemuin ada perempuan cantik lagi sibuk banget ngurusin tamu sama ngangkat telepon. Jadi ingin bantuin. Oh, Mas Gugun ledek nih. Ya, siapa yang ledek sih? Beneran. Yang aku lihat tadi itu lebih indah dari pemandangan yang aku lihat di Bali. Oh, Mas Gugun bisa aja. Jadi gak ngasih nomor telepon? Minta dong. Buat apa tuh Mas, minta-minta nomor handphone? Nanti kan aku bisa telepon Wiwit, telepon-telepon. Halo, halo, Wiwit udah makan belum? Wiwit lagi ngapain? Kan? Malam, cari kunci 216-nya dong. Oh, sebentar ya Mbak ya? Iya. 216 Mbak. Iya. Gimana Mbak jalan-jalannya hari ini? Ya lumayan. Apa, monyet-monyetnya nakal-nakal tuh di Monkey Forest. Oh, monyetnya usil gitu ya Mbak ya, nakal ya Mbak ya. Minta-minta nomor handphone gitu Mbak. Ya enggak lah. Masa minta nomor handphone Mbak? Enggak ya Mbak ya. Soalnya daerah sini ada Mbak. Monyet tuh usil banget Mbak. Minta-minta nomor handphone. Maksa gitu Mbak. Ngomong-ngomong, gimana Mbak pelayanan kamarnya? Memuaskan? Lumayan. Saya nyaman di sini. Oh, makasih Mbak kalau gitu. Kalau ada kekurangan tinggal bilang ke saya aja ya Mbak ya. Isi Mbak. Ya, makasih Mbak. Habis gue dicuekin dianggurin bro. Sedih amat sih lo. Santai dikit kenapa Mas? Lo tau gak, cewek itu emang suka kayak begitu. Cuek-cuek butuh. Bener. Enggak, tapi gini. Waktu si Wiwit asik ngobrol sama tamu nih, lo ngeliat gak dia ngelirik-lirik gitu ke arah lo? Perasaan gue sih gak pernah. Yang ada juga gue yang liatin dia terus. Dianya sih cuek aja, bicara sama tamu-tamu. Tamunya cowok apa cewek? Kenapa sih? Bur, maksud lu ngomong kayak gitu apaan? Lu tuh jangan suka memperkeruh situasi deh. Gue cuma nanya doang. Heboh amat lu. Mungkin gue memang kualat ya sama perempuan. Lo tau kan bro, dulu kan gue kerjanya ngewekin perempuan terus. Perempuan malah pernah gue anggap. Sekarang nih, giliran gue yang gak dianggap sama mereka. Perasaan gue hancur banget. Jantung gue kayak ditusuk-tusuk sama pisau. Lu terlalu sensitif, ah. Jangan suka menyalahkan diri sendiri. Gak baik, gak ada untungnya, ruginya banyak. Udah sekarang kayak gini aja deh. Kalau emang lu bener-bener suka sama tuh cewek, biar 3 hari 3 malam didiemin, kejar terus, hajar! Sebelum janur kuning melengkung, hajar! Bener juga ya, lo memang sahabat-sahabat gue yang paling oke. Gue gak boleh patah hati, gue harus dapetin si Wiwit. Hidup atau mati? Mati! Yeah! Tapi jangan sampai mati dong. Iya lu, coy, mulut lu. Lu aja deh yang mati. Ya, jangan gua juga dong. Lu aja, lu kok jadi setan serem. Jadi tua juga udah pantes deh. Udah, daripada lu pusing, mumet, mendingan tidur, yuk. Yaudah, gua duluan, Gi. Gua nyusul, thanks ya. Mas Gugun ngagetin aja. Mau kemana? Mau ke hotel ya? Ya iya mas, masa mau renang ke pantai? Aduh, Wiwit sekarang udah pinter ngeles ya. Sama kayak temen aku namanya Subur. Salah mas, yang bener itu Mas Subur yang ketularan saya. Iya juga sih. Wiwit, kamu itu kalau libur hari apa aja sih? Ya enggak pasti mas. Tapi yang pasti kalau bulan ini itu sama bulan depan itu ya liburnya saya hari Rabu. Berarti Rabu ini kamu libur dong? Iya mas.
Emangnya nopo ya mas ya? Kok nanyain libur saya terus? Enggak apa-apa. Aku cuma pengen ngajak kamu jalan-jalan aja. Loh, ngapain mesti nunggu hari Rabu sih mas? Hari ini juga bisa jalan. Memangnya kamu bisa izin hari ini? Ngapain mesti izin? Kan mau jalan bareng kan? Ini kita lagi jalan bareng nih mas. Aduh, aku serius Wit. Beneran, pengen ngajak kamu jalan. Ya, emangnya mas Gugun itu mau jalan kemana sih? Ya kalau soal itu terserah kamu aja. Kamu mau pergi kemana? Kamu itu kan yang lebih tahu Bali. Kamu pastinya tahu dong tempat wisata-wisata yang bagus di sini. Ngene wae mas. Nanti mas Gugun saya kenalin sama teman saya. Dia itu nyewain mobil mas. Plus gaet. Praktis toh? Oh, jangan. Gak perlu ngajak orang lain Wit. Kita berdua aja. Loh mas Gugun ini gimana sih? Mas Gugun tuh temannya banyak ya. Kenapa mesti ngajak saya sih? Berdua aja gitu. Begini Wit. Aku itu suka sama kamu. Terus si Wiwit ngomong apaan? Dia gak ngomong apa-apa, men. Dia masuk gitu aja ke hotel. Kalau gitu berarti lu masih punya harapan. Harapan? Kok bisa? Jadi gini, kalau orang diam itu berarti dia bimbang. Kalau dia bimbang, masih bisa lu goyang-goyang. Hah, asal lu sabar, lama-lama dia juga mau sama lu. Ya, lama-lama. Lu pikir kita bakal berapa lama sih di sini? Hah, 6 bulan? Gua bisa bertahan 6 hari aja syukur, men. Wah, kalau kayak gitu sih ya udah, out aja deh, lupain. Nggak bisa kayak gitu dong. Gua mana bisa ngelupain dia. Lu tau nggak, pertama kali gua ngeliat dia, gua yakin banget kalau tuh cewek bakalan ada cewek gue. Nah, gue ngomong sama lo kayak gini nih, gue minta saran sama lo. Gimana caranya gue bisa lebih dekat lagi sama dia gitu? Pak, gue punya ide. Serius lo? Jadi gini, trik ini pernah gue temuin di salah satu film Thailand. Tapi gue lupa judulnya apaan. Susah. Syaratnya, lo harus jago acting. Dan lo, we, harus bisa bahasa Thai, lengkap, kampai lai. Kalau soal acting, lo tau kan? Dari SMA gue pernah ikut teater. Jadi lo nggak perlu ngeraguin acting gue. Ya, sekarang gue peran gue apa? Coba kasih tau gue. Ah, begini ceritanya. Udah sepi, Jak. Ayo, ayo. Malam, Pak. Hah? Ada yang bisa saya bantu? Jelas aja lah. Kalau enggak ngapain kita kesini, ya kan? Hakam kalian hakam tak dalam. Mau ngambil kamar ya Pak? Ngambil kamar? Kamu tuh bercanda ya? Hah? Kalau ngambil kamar itu gimana caranya? Itu susah atau enggak? Hah? Ngambil TV aja ribet. Ini ngambil kamar. Belum ada maling yang ngambil kamar. Apa dong yang bisa saya bantu? Kap, hangkas kalamai kata lamai ini lah. Duduk poin aja ya. Kita ini mau ngerampok. Kita adalah dua makhluk yang paling berbahaya. Bawa senjata api nih, bukan golok. Ayo, serahkan uang yang ada di laci, di kantong, semuanya serahkan. Ayo. Kap, nakal kalamai kata lamai ini lah. Cepat. Bentar Pak. Saya kasih kuncinya aja ya Pak ya. Ambil sendiri. Di situ ada uangnya 2 miliar. Hah? Oh, 2 miliar, Bro. Kalau hilang gimana gantinya, Bro? Ambil, Bro. Ambil, Bro.
polisi. Cepat datang sini, Pak. Hah? Hakap tangan sama lagi. Alah, lo pikir mentang-mentang lo bawa pisau gue takut? Lo bawa pisau juga belum tentu berani nembakin, ya kan? Eh, kita gak jelas kita untuk membunuh ya. Kita tembak nanti kan. Kapan tak sama lagi? Dikira kita takut apa? Belum? Pistolnya juga mainan. Alah. Gun. Apa, Wit? Hah? Enggak apa-apa, Mas Gugun. Makasih ya, Mas, ya. Akanan! Aduh, Pak, Pak, saya bohongan, Pak. Kita cuma bercanda. Pak, saya cuma bohongan, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Cepet banget ya polisinya datang. Padahal saya nelfonnya kok baru gitu. Polisi. Wit, Wit. Kita harus pergi sekarang juga, Wit. Ayo, Wit. Mau kemana, Pak, Mas? Aduh, Wit. Pasti polisi itu bakal nyariin kamu. Tapi kenapa kita mesti menghindar sih, Mas? Aduh, masalahnya akan panjang, Wit. Polisi itu akan nyuruh kamu bolak-balik terus ke kantor polisi. Kamu akan jadiin saksi. Malah nanti akhir-akhirnya kamu malah jadi tersangka. Kamu mau emangnya? Tapi kan, Mas, kalau saya nggak ngasih informasi nanti itu perampok dilepasin dong. Udahlah, nggak apa-apa, Wit. Biarin aja dia suruh pergi. Toh dia juga nggak ngambil apa-apa kan. Yang penting sekarang kamu selamat daripada kamu repot. Ayo, udah deh, nggak usah mikir-mikir. Cepetan, nanti ke polisi cepet. Aduh, nanti polisi keburu datang ini. Ya. Kita bohong. Bukannya pergi sama kalian? Iya, tadi kita pergi ke labing bareng. Terus tiba-tiba mereka pamit, katanya mau cari makan. Ke gue tuh mereka bilangnya mau beli rokok. Terus mereka gak balik-balik sampai sekarang. Iya, terus kemana dong? Gue juga gak tahu. Gini aja, coba aja lo telepon ke handphonenya deh. Udah, tapi dari tadi tuh gak aktif handphonenya. Jangan-jangan Mes, kenapa sih lo? Kenapa sih? Jangan-jangan mereka dijahatin sama orang. Amit-amit deh. Soalnya gue gak mau kehilangan Jaka, Rin. Walaupun kita baru kenal, tapi gue udah jatuh cinta sama dia. Mungkin karena dia anaknya baik. Yaudah deh, Mes. Lo jangan pikir macam-macam. Kenapa sih? Ya, kita berdoa aja supaya mereka gak kena musibah apapun, ya. Jangan. Udah baca minta di sini doang, Jack. Pegangan besi. Belum kagak pegel, Jack. Lu mah diem aja deh, ya. Ya, barang kita kenapa tak. Ha!
balik kok malah jadi ribet sih. Aduh, gue harus gimana nih? Aku enggak. Aduh, kalau aku terus malah jadi berantakan semuanya. Begini, Wit. Aku pengen jujur sama kamu. Kalau perampok yang kemarin datang ke sini itu Jaka dan Subur. Kayak gitu bisa-bisa aku bubar jalan nih. Masa umur segini doang sih? Wah, gak boleh tuh. Gak. Gua harus cari jalan lain. Harus. Tapi apa ya? Caca menemani apabila ku gak jaya lagi. Mas Gugun? Mas Gugun mau kemana? Gini mas, saya minta tolong sama Mas Gugun. Tolong banget mas. Emangnya kenapa? Mas Gugun mau gak nemenin saya jemput orang tua saya? Tadi mereka baru aja nelpon saya, mereka udah mau nyampe Bali, mas. Iya. Yaudah, mas. Mobilnya udah nunggu, mas. Yuk, mas, yuk. Iya. Sebelum saya cerita tentang orang tua saya, ada yang saya mau tanyain ke Mas Gugun. Tapi Mas Gugun jangan marah ya. Marah? Wit. Gak mungkin aku marah sama kamu, Wit. Kamu mau nanya apa sih? Ayo, tanya aja. Mas Gugun udah punya istri. Aku punya istri? Aduh, Wit. Kamu tuh ada-ada aja sih. Aku ini kan masih kuliah, Wit. Aku aja belum pernah pacaran kok. Iya, dan mudah-mudahan bukan karena saya yang kegeeran, tapi kok saya ngerasa Mas Gugun itu sedang berusaha deketin saya. Apa itu benar, Mas? Iya, benar, Wit. Apa maksud Mas Gugun? Apa cuma untuk iseng-iseng atau... Ya, sebenarnya kalaupun cuma iseng, saya bisa maklum. Namanya juga tamu hotel. Tapi setidaknya saya udah tahu. Jadi saya nggak salah ngambil sikap. Ya ampun, Wit. Aku nggak pernah punya niat iseng. Punya niat iseng sama kamu. Jujur ya, Wit. Pertama aku ngeliat kamu, aku langsung suka. Dan aku yakin kalau kamu itu anak yang baik. Syukur deh kalau begitu. Setidaknya nanti di depan orang tua saya nggak perlu pura-pura lagi. Emangnya kenapa, Wit? Jadi, seminggu yang lalu saya disuruh pulang sama orang tua saya ke kampung. Saya udah nebak. Saya pasti bakal dinikahin sama anaknya teman bapak saya yang saya nggak suka banget. Dan sebenarnya saya udah nggak boleh kerja di sini lagi. Tapi saya maksa. Dengan alasan saya udah punya pacar di sini. Dan ternyata orang tua saya mau ngebuktiin kata-kata saya dengan berkenalan dengan pacar saya. Apa Mas Gugun bersedia saya kenalin ke orang tua saya sebagai pacar saya? Iya. Aku bersedia kok, Wit. Ya. Kenapa Mas Gugun jawabnya ragu begitu, Mas? Jujur ya, Wit. Sebenarnya aku ini grogi banget. Soalnya aku baru pertama kali kenalan sama perempuan, terus dikenalin juga sama orang tuanya. Tapi aku senang kok. Beneran. Makasih ya, Mas. Iya.
Lah ini siapa Tondo? Kok sepertinya ibu pernah ketemu? Ini Mas Gugun Bu, pacar saya. Saya ini Gugun Bu, saya Gugun Pak. Yo yo, aku Bapak Iwiwit. Pantesan ganteng. Iya Bu, untung ada Mas Gugun. Lah, Nak Gugun kenapa toh? Gini loh Bu, Pak, jadi pas saya dipaksa ambil duit sama tuh perampok di laci, tiba-tiba Mas Gugun keluar dari kamarnya, nantangin tuh dua perampok. Nah, tuh dua perampok nyali langsung ciut. Soalnya, pistol yang ditodongin aja ke aku nih, gampang banget direbut sama Mas Gugun. Langsung direbut gitu. Ya Allah, terima kasih loh Nak, sudah menolong anak ibu. Ya sudah, kerja di tempat lain saja. Kalau daerah sudah dimasukin rampok, itu artinya daerahnya sudah nggak aman, ya nggak Bu? Iya Pak. Nah, itu dia Bibit datang Pak. Bibit, ini bapak-bapak dari Polres mau ketemu sama kamu. Soal kejadian kemarin malam ya Pak? Betul, kami cuma mau konfirmasi aja. Soalnya, dua preman yang mau ngelampok itu mengaku tamu hotel ini. Masa sih? Ini buktinya. Diangkat aja. Ya. Bukan baik namanya Mas. Iya, tapi gimana Wit? Kamu harus lihat sisi baiknya dong Wit. Yang mana ada sisi baiknya? Tapi selama ini kamu nyuekin aku terus. Terus apa hubungannya sama rampok-rampok itu? Ya Wit, kamu sedikit bangga sama aku Wit. Mohon Wit. Wit, Wit maafin aku Wit. Wit, Wit. Wit, kamu jangan galak-galak gitu dong sama aku. Aku benar-benar cinta sama kamu. Itu sih namanya bukan cinta Mas. Gun, udahlah, muka lo kok sedih banget gitu sih? Woi, Gun, gini ya, datang sebagai jomblo, pulang sebagai jomblo. Hah? Gimana? Men, gue mau minta maaf sama kalian berdua ya, gara-gara gue. Lo juga ikut kehilangan Memes sama Ririn. Cah, lo apaan sih ngomong kayak gitu? Gun,
dengerin gue. Satu hilang, dua terbilang. Dua hilang, empat menggantikan. Banyak kan cuy? Kalau empat hilang, mati aja lo. Deh. Muka lo kok masih sedih gitu sih, men? Tahu. Wiwit yang baik, kamu boleh membenciku. Kamu boleh marah semarah-marahnya padaku. Tapi aku ingin kamu tahu, Wit. Semua kebodohan itu aku lakukan hanya karena aku takut kehilangan kamu. Takut kamu terlalu lama berpikir untuk mau menerimaku. Untunglah kamu ternyata tidak benar-benar membalas cintaku. Jadi rasa bersalahku tidak terlalu mendalam. Aku juga merasa cukup bahagia pernah berperan sebagai pacarmu, Wit. Bagiku itu merupakan kenangan yang sangat indah. Tapi aku tak mungkin lagi berharap peran itu terwujud jadi kenyataan. Karena peranku memang cuma sebatas itu. Sama kita. Soalnya kan gue udah gak jomblo lagi. Gue ikhlas deh kalau lo cari komandan jomblo yang baru. Soalnya ternyata hidup berdua lebih berwarna. Dah. Dah. Oh yeah. Oke. Kalau gitu lu sekarang gue angkat jadi komandan jomblo gue. Hormat sama komandan. Kita sekarang jomblo berdua. Kita di sini. Jangan menari. Suami sama kita terbang.